Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resepi kita adalah kuih sagon ya, kuih sagon kelapa. Sangat sedap. Mudah je cara penyediaannya, barang-barang pun tak banyak ya. So, mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahannya adalah tepung pulut, kelapa parut yang putih saja ni, gula kastor, gula yang halus ya, dan juga sedikit air ya. Itu saja. Okey, di atas api yang perlahan kita sangai ya, tepung pulut tadi dan juga daun pandan lebih kurang 5 minit ya, sehingga kita nampak dia berdebu dan jenis ya. Kacau pilihan ya. Okey, sehingga kita dapat adunan macam ni ya. Dia dah berdebu dan ringan ya. Kemudian sejukkan ya. Sejukkan, keluarkan daun pandan tadi. Biar disedut sebentar ya. Okey, kemudian sangai pula kelapa sehingga dia jadi kering dan ringan ya. Okey, bila kelapa dah nampak kering macam ni dah sudah ya. Tak perlulah sampai dia kala-kala brown color, tak payah ya. Dia nampak dah kering dah macam tu. Okey dah. Tutup api ya. Okey, sekarang kita dah ada kelapa yang telah disangai, tepung yang telah disangai, gula dan sedikit air. Cara dia, okey, kita buat ni. Cara dia, masuk semua tepung. Jadi, kemudian masuk semua kelapa. Kemudian masuk gula. Okey, kemudian gaul dulu ya. Gaul biar dia serata dulu. Okey, dah gaul dengan serata ya. Kemudian masukkan sedikit air ya. Jangan banyak sangat, sedikit saja ya. Gunakan tangan ya. Air ni agak-agak dah boleh digenggam macam kita punya adunan tu. Dah ya. Masuk lagi sikit. Gaul serata ya. Pastikan jangan ada bulat-bulat ketul-ketul tu tak ya. Kita nak semua dia nampak halus saja ya. Gaul sampai serata. Okey, sehingga kita dapat adunan seperti ni ya. Dia macam serat ni. Halus ya, tapi bila digenggam dia boleh ya, macam tu. Ha, jadi sekarang kita dah boleh bentuk ya. Okey, saya menggunakan adunan bulat ya, macam ni. Acuan bulat ya. Kemudian saya tekan ni supaya dia padat. Okey, kemudian kita angkat. Okey, kita dapat adunan seperti ini. Kita dapat acuan seperti ini. Kemudian susunlah dalam loyang ni. Buat hingga selesai. Okey. Okey, sekarang sagun kita dah siap dicetak ataupun dibentuk ya. Ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 160, lebih kurang 25 minit ke 30. Atau terpulang pada oven masing-masing ya. Okey, kuih sagun kita dah masak ya. Okey, so kuih sagun kita dah siap masak ya. Dah boleh dihidang dan dah boleh disimpan ya. Sangat sedap ya kuih ni. Rangup. Terasa kelapanya. Okey, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba.
Jangan lupa like, comment, subscribe dan share.